Ngantuk ya, ngantuk banget. Terus, pasangan Gilang Dirga dan Adiesti Versa sudah menjadi perhatian publik semenjak menjalin kasih. Atensi terhadap mereka pun berlanjut ketika keduanya memutuskan untuk menikah dan akhirnya memiliki seorang anak. Kelahiran anak pertama Gilang Dirga, demikian sang anak biasa disapa, begitu dinantikan banyak orang. Usai dilahirkan, anak pertama Gilang Dirga dan Adiesti Versa ini sempat disembunyikan wajah dan namanya. Hal itu pun membuat banyak orang penasaran. Tak terkecuali kalangan artis yang ternyata berbondong menjenguk anak Gilang Dirga dan Adiesti Versa tersebut. Berikut adalah potret banyak artis yang menjenguk anak Gilang Dirga dan Adiesti Versa. Ruben Onsu terlihat mengajak Sarwenda, juga ketiga buah hatinya. Mereka ikut berbahagia atas kelahiran baby Gilang. Natasha Wilona dan Verel Bramasta juga tak ketinggalan. Ia pun mengaku gemas dengan anak Gilang dan mendoakannya. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Natasha Wilona dan Aliando mendadak jadi perbincangan netizen di salah satu akun gosip. Dalam video singkat yang dibagikan, Wilona tampak begitu memerhatikan ketika Aliando sedang berbicara dengan antusias. Tampak dalam video Aliando berbicara dengan seorang pria yang ada di sebelah Wilona. Dari gerak-geriknya, Aliando tampak begitu bersemangat menjelaskan sesuatu pada pria itu. Sementara itu, walau Wilona yang ada di sebelahnya tak diajak ikut bicara, ia justru memandang Aliando dengan penuh perhatian. Bahkan Wilona ikut tertawa ketika Aliando tertawa. Momen Wilona bersama Aliando itu ramai dikomentari warganet. Tak sedikit netizen turut gemas dengan momen keduanya. Meski begitu, netizen mengartikan tatapan Wilona pada Aliando hanya sebatas sahabat, bukan yang lain. Berarti dia sopan orgnya, ada berbicara dia mendengarkan DGN baik. Kata akun Etrika, mungkin tatapan rindu karena Elma TK jumpa dan main film bareng, sambung akun @sengklang. Wilona bahagia banget kayaknya lihat sahabatnya balik berkarya lagi. Tambah akun @vita, aku gemes, komentar akun @rena. Diketahui, Aliando dan Natasha Wilona terlibat dalam film baru berjudul Argantara. Kabar Aliando main film Natasha Wilona pun disambut antusias. Terlebih sebelumnya Aliando memang sempat vakum dari dunia hiburan karena menderita OCD. Natasha Wilona dikenal sebagai artis berparas rupawan. Baru-baru ini foto lawas Natasha Wilona pun mengungkap paras sang artis sedari muda. Melalui foto lawas yang diunggah sang kakak, terlihat bila kecantikan Wilona sudah terlihat sejak remaja. Foto lawas itu seolah menunjukkan bila Natasha Wilona tak bertambah usia. Padahal foto tersebut diambil pada 10 tahun yang lalu. Hal ini diketahui dari Instagram pribadi kakaknya, Claresta Frederica, yang membagikan foto lawas dirinya dan Natasha Wilona. Throwback 10 years ago. 10 tahun lalu, tulis Claresta Frederica di kolom caption, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2022. Postingan itu sontak dikomentari langsung oleh Natasha Wilona. Throwback yang sangat throwback ya, tulis Natasha Wilona di kolom komentar. Sang kakak pun membalas komentar tersebut. Walaupun sudah lama putus, artis peran Natasha Wilona tetap menjaga hubungan baik dengan Verel Bramasta. Terbukti keduanya belum lama ini pergi berlibur bersama ke Malaysia. Aku selalu dekat sih sampai sekarang ya, enggak pernah berubah. Maksudnya menjaga persahabatan dan juga tetap baik-baik, kata Wilona saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2022. Bagi Natasha Wilona, menjaga hubungan baik dengan mantan kekasih memang sudah seharusnya dilakukan.
Pemain serial Cool Boy vs Cool Girl tersebut tak ingin persahabatan yang lama terjalin berujung menjadi permusuhan. "Tetap baik dong, enggak boleh musuhan ya," ujarnya. Natasha Wilona juga berencana untuk berkunjung ke rumah Verrel Bramastra saat momen lebaran nanti. "Belum tahu, misalnya kalau aku belum ada kegiatan pasti diusahakan," katanya. Sebelumnya, Natasha Wilona membenarkan kabar dirinya pergi berlibur bersama Verrel Bramastra ke Malaysia. Namun liburan tersebut diramaikan juga oleh keluarga dan teman-teman lainnya. Hubungan antara Verrel Bramastra dengan Natasha Wilona kembali menjadi sorotan publik. Sempat berpacaran